Video kali ini saya ingin membuat kue bakpao. Sekarang, check it out. Di sini saya menggunakan daun pisang karena tidak ada. Terus kita aduk pakai sendok dulu. Jika adonan sudah seperti ini, saya menggunakan tangan saya sudah bersih. Lalu kita aduk sampai kalis dan tutup. Kita tunggu sampai 30 menit dan buka lagi. Setelah 30 menit kita buka adonannya. Angin berhalus, punggung jempang dan hati tak jaga. Adat budaya budahnya bergagah, menjamu warna putih kuning dan lila. Punggung yang megah, indah lagoina. Jika adonan yang sudah dibentuk semuanya, lalu kita tutup, kita tunggu sampai 20 menit. Terus kita panaskan medikomnya supaya bisa kita kukus. Jereng! Setelah 20 menit, adonannya kembang. Bagus banget. Setelah medikomnya sudah mendidih, sudah panas, lalu kita masukkan satu persatu adonan bakpao. Di sini kita pakai daun pisang karena daun pisang bisa membuat adonan kita lebih harum dan enak. Lalu kita masak, kita tunggu sampai 15 menit. Lalu sudah masak. Okay, thank you guys. Thank you for watching my video. Don't forget subscribe, like, and share and comment. Okay. Thank you for. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.